Halo guys, welcome back to my channel di Founet. Nah, untuk di video kali ini aku mau coba untuk ngejelasin atau ngasih salah satu informasi. Dan sebenarnya informasinya adalah informasi yang menurut aku kalian juga paling sering banget ngelihat keadaan ini di tempat kalian mengikuti salah satu channel. Ya, memang untuk syarat menjadi channel yang seperti ini itu adalah kita harus memiliki beberapa spesifikasi dari pihak YouTube-nya sendiri. Dan nantinya kalau kita sudah memenuhi spesifikasinya, maka akan timbullah salah satu tautan yang bisa dibuat pada channel kita. Nah, jadi banyak banget nih aku lihat di salah satu beberapa channel ya, di beberapa channel yang ada. Jadi aku bakal coba untuk ngasih salah satu tutorialnya. Nah, so by the way, sebelum kalian nonton videonya, pastikan juga kalian udah langsung like, comment, share, dan subscribe channel kita ya. Dan juga pastikan kalian udah share videonya ke teman-teman kalian. Pastikan juga kalian beri komentar yang positif, karena biar kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya dan kita bisa memberikan manfaat. Nah, jadi ini sebenarnya adalah ajang sharing. Nah, ajang sharing aku bakal tunjukin ke kalian. Coba kalian bisa lihat di layar ya. Jadi kalian bisa lihat di layar. Nah, jadi ini aku bakal coba kasih tahu. Jadi channel ini sebenarnya adalah channel yang mana di channelnya itu ada bacaan gabung. Biasanya kan kita udah subscribe nih, tapi di sebelah subscribe-nya ada bacaan gabung, guys. Nah, sebenarnya kenapa itu bisa muncul? Ya, memang dia sudah mengikuti spesifikasi. Untuk detail spesifikasinya, mungkin kalian bisa lihat di keterangan YouTube-nya sendiri ya. Dan untuk menjadi salah satunya itu, misalnya kita sebagai pemirsa yang ingin gabung di salah satu channelnya, misalnya, cara gabungnya sih gampang, tapi kita dikenakan biaya langganan biasanya. Nah, fungsi kita untuk bergabung di situ, biasanya mereka juga menyediakan video-video penjelasan kenapa sih kita harus gabung di videonya. Ya, intinya adalah dengan kita gabung ke channel dia, kita dikenakan biaya per bulan yang mereka tentukan harganya berapa dalam bentuk rupiah. Jadi tergantung ya, tergantung dia menentukan harga dalam bentuk mata uang apa. Nah, selain itu juga karena kita udah ngikutin dan berlangganan pada channel dia nih, jadi nanti pada saat dia melakukan live streaming, terus pada saat dia melakukan beberapa adegan yang memang tidak ada di upload di dalam YouTube-nya, kita bisa melihat aktivitas dia, kita bisa melihat aktivitasnya seperti apa. Jadi itu sebenarnya keistimewaan. Nah, tapi jangan berharap dulu kalau channelku belum bisa ya. Jadi kita memang belum bisa untuk membuat feature yang kayak gitu, guys. Nah, jadi ini feature-nya luar biasa keren banget sih menurut aku. Jadi ya berharap juga bisa membuat feature yang seperti itu. Jadi setidaknya kita diapresiasi dengan karya-karya kita, orang lain yang di luar sana yang sudah bergabung dengan channelnya bisa mendapatkan informasi terbaru dengan cara ngefans banget ke dia gitu. Jadi sebenarnya aku bakal review juga gitu. Jadi itulah review pada channelnya si Jeremy. Jadi si Jeremy ini adalah salah satu mahasiswa yang lagi kuliah di Jepang, yang dia tuh ngebahas kontennya itu tentang pendidikan, tentang apa kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah, jadi cara bergabungnya itu dia. Jadi kalian tinggal klik aja. Jadi kalian tinggal klik bergabung gitu kan. Nah, jadi setelah kalian klik gabung, nanti akan muncul beberapa penjelasan. Penjelasannya misalnya biayanya berapa per bulan, terus nanti ada juga beberapa hal gitu kan yang kita juga milikin pada saat nanti kita udah bergabung. Pastikan kalau kalian sudah bergabung, maka pada saat live streaming, kalau kalian melakukan chat, maka kalian akan mendapatkan stiker di sebelahnya. Jadi stikernya itu kalau aku bilang sih dia lebih beda dari yang peserta-peserta lainnya. Jadi kebayang ya kalau kita bisa munculin stiker kita, terus kita live streaming pada channel dia, maka kita sudah terlihat oleh orang lain bahwasannya, oh, ini adalah anggota premier, ini adalah yang berlangganan dengan channel ini gitu. Jadi kelihatan, dan itu secara publik, guys. Dan itu keren banget kan. Nah, jadi itu adalah salah satu informasi baru buat kalian yang masih bingung kenapa bisa muncul bacaan gabung di sebelah subscriber gitu. Jadi ya, itu ada beberapa spek bagi channel yang sudah memenuhi syarat. Nah, untuk syaratnya apa-apa saja aku bakal bahaskan di next selanjutnya, di video selanjutnya. Jadi kalau kalian pengen coba, silakan kalian bisa coba untuk bergabung. Dan untuk pembayarannya itu terserah kalian, bisa melakukan langganan dengan kredit card, debit, dan lain-lain. Oke, thank you banget buat kalian yang udah ngikutin channel ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Dan pastikan juga kalian udah like, comment, share, dan subscribe. Thank you banget buat kalian yang udah support channel ini, guys.